Betul. Terbakar saya punya mulut di setan kau. Kau pilih bagus bagus lagi mau bola. Punya lama itu goalkeeper. Kau pilih ganti lah kalau kau pandai. Penalti kah itu? It is penalty. Penalti? Dia pegang balabak si Messi. Mana boleh? Kau tidak boleh pegang balabak lawan. Iya. Sudah ada? Sudah. Pak, panas. Argentina lawan Saudi. Saudi Arabia. Ini aku buat nih. Tidak, wuih, tidak mau kacau lagi phone saya, ini kok yang aku kacau. Astaga, aku pergi bet, kok sih habis kita punya simpanan gara-gara mau bet ini. Dia butuh Argentina. Ya, of course lah, siapa lagi mau menang lah nih. Argentina ada anu bah, si Messi, kau tahu kah? Kau noob, kau tidak tahu pasal bola, mami. Jangan kau kacau, kompom kanan nih. Mati kau nanti ya, cara sama kau. Kenapa mati, mami? Belum apa stop, kau pergi bet banyak-banyak. Orang tengok dulu itu bola macam mana, bah. Kau butuh biar kau nih bet satu-satunya. Bukan ini semua kita punya anu kah di simpanan ini? Kau pilih gunain, setan. Itulah, Bapak Mi. Kita punya 100 ribu. Akan jadi 150 ribu ringgit. Kompom. Kita tidak perlu buat apa-apa. Kita duduk, minum, tengok. Kompom kita menang. Si Messi. Kau tahu kan si Messi? Si Messi sama si Ronaldo takut sama si Messi. Si Neymar. Takut sama si Messi. Bila masa kau pernah anu ni bola ini? Bukan kau main itu main timbak-timbak saja kah itu CSGO? Sembarang-sembarang saja kau pergi bet si Messi, dia ialah God. Kau tahu God kah? Sudah kambing. Aku. Dia yang kambing di... Kenapa pula si Messi jadi kambing sana, Saitan? Dia yang kambing. Di Saudi, tiada God, tiada kambing. Mati kau sama saya nanti ya. Kalau kau pergi kasih habis semua simpanan kita di sana. Penalti. Ada 50 ringgit lagi di account sebelah kan bagus. Jangan kau pergi penalti. Come on, Messi, penalti. Messi, penalti. Memang penalti. Ya yang bakal ini bikin terkejut, tambahkan lagi untuk mulut saya kan nih. Kau pilih bagus-bagus lagi mau bola. Penalti kah itu? What's the decision? It is penalty. Penalti. Dia pegang balabak si Messi. What the f***? Mana boleh? Kau tidak boleh pegang balabak lawan. Bila masalah kita pegang balabak sana, saya tidak nampak. Ada. Okay, go Messi, penalti. For an early lead. Lionel Messi, this is the trophy he really wants to win. Goal. Goal. Terbakar saya punya mulut di setan kau. Wah, 1-0 sudah. Nah. Sudah aku bilang kan? Awal lagi ba ini? Awal lagi? Kau think positif. 1-0 macam mana mau kajar nih si Messi, mami? Oh, tengok. Kau tunggu nanti. Kau jangan misi-misi di sana. Pasti habis itu duit simpanan kita di sana. Lepas itu kau kalah, kau makan taik kita. Mana sudah 1-0, apalagi kau mau? Kau tengok, menit keberapa itu masih awal lagi ba? Oh, sekarang pun boleh kasih keluar sudah oh. Kau boleh kasih keluar 120 ribu sudah. Tapi kita tunggu dulu 150 ribu baru kita kasih keluar. Menang sudah nih. Astaga, lama punya. Now an opportunity for Saudi Arabia and it is taken. Aduh. Dengan kau tadi masih awal lagi kau punya lama itu goalkeeper. Kau pilih ganti lah kalau kau pandai. Tengok sekarang satu sama sudah. Apa sudah roti saya? Roti itu panjang juga tuh. Tapi kepala mulut dan mata mulut di sini ke sana. Astaga, satu-satu sudah. Kau kok kasih keluar? Kau tinggal 50 ribu saja, kau boleh kasih keluar? Kalah sudah kau itu? Belum. Satu sama sudah. Ada harapan lagi nih. Kalau mau ada harapan, ha? Makan tak punya roti apa ini? Ah. Well, that's a brilliant effort, and they've turned it right around. Alamak. Astaga. Macam mana kau menang sekarang nih ya? Kau tengok, 2-1 sudah. Ini makanan kita nih, dicanai ini semua ini kita mau bayar kayak apa? Hah? Ini roti siapa ini air nih? Macam mana kita mau bayar? Musuh Argentina kau tuh? Mana punya misi? Depannya sudah terdekat si bang, simpan apa, pinggang balabak sana. Sampai sekarang kamu bayarin semua. Tapi guna habis semua duit pergi betting di sana. Inilah kamu ini bodoh betul. Bila bola saja punya pasal kan kamu tidak ingat sudah kamu punya orang rumah. Guna semua duit tuh pergi apa bayar betting di sana. Lepas tuh kalah apa? Makan tai. Kau tengok sekarang nih. Kalah sudah kau punya Argentina tuh. Kalah sudah kau pergi sana. Tolong itu perempuan tuh cuci piring. Coba kita mau bayar ini makanan nih. Habis sudah duit kita kau pergi guna pergi bet sana setan. Sana kau. Alah aku cuci piring lah. Kamu banyak ini ya.
Sekarang semua di sana. Siapa suruh kau pergi berjudi-judi di sana?